Di antara sunnah-sunnah yang dilupakan oleh ramai manusia ialah satu sunnah dan satu amalan yang mana dengannya kita akan dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan amalan ini tidak ada apa-apa di antara kita dan syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan maut. Mati masuk syurga Allah Subhanahu wa taala jika amalan tersebut dijaga pada setiap waktu. Amalan itu ialah bacaan ayat al-Kursi setiap kali kita selesaikan salat fardu. Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam bersabda, barang siapa baca ayat al-Kursi pada setiap kali dia kerjakan salat fardu ataupun setiap kali dia selesaikan salat fardu, lam yakun bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada apa-apa di antaranya dan syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan maut. Bacalah ayat al-Kursi selepas kamu sudah selesaikan salat subuh, mati sebelum zuhur, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bacalah ayat al-Kursi selepas kamu sudah selesaikan salat zuhur, mati sebelum asar, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bacalah ayat al-Kursi selepas kamu sudah selesaikan salat asar, mati sebelum maghrib, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bacalah ayat al-Kursi setelah kamu sudah selesaikan salat maghrib, mati sebelum isya, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Bacalah ayat al-Kursi setelah kamu sudah selesaikan salat isya, mati sebelum subuh, masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lam yakun bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Tidak ada apa-apa di antaranya dan syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan maut. Tidak ada siapa yang akan menjauhkan dia daripada syurga Allah setelah dia sudah selesaikan bacaan ayat al-Kursi illa al-maut, melainkan maut. Maut yang boleh menghalang dia daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sudah wafat, masuk syurga Allah insya-Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebabkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan bawa seorang kepada kemuliaan di dalam dunia ini dan pada hari akhirah lagi hebat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda tentang kelebihan ayatul kursi ini, a'zam ayat fil Quran ayatul kursi. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran ialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi. Yang mana di dalamnya ada setengah ulama berkata di dalam ayat tersebut, ayatul kursi, ismullahil a'zam, nama Allah yang paling mulia berada di dalam ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hingga akhir ayat ini. Mudah-mudahan insyaallah kita sama-sama beramal dengan sunnah ini kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, insyaallah dapat kemuliaan duniawi dan ukrawi. Amin, Allahumma amin.